pertanggal 1 Juni bulan ini kemarin, salah satu keluarga kita, salah satu keluarga besar Mas Beringin, telah mendapatkan SK pensiun purna tugas. Jadi sudah berakhir masa kerjanya. Ya, jadi ini adalah sebuah momen yang mungkin akan dikenang gue. Jadi mulai dari 98 sampai 2022. Oke, baik. Jadi ini adalah momen perpisahan kita dengan Bu Catherine. Kita sangat berterima kasih banyak atas kontribusinya selama 25 tahun berkolaborasi di Puskesmas Beringin ya. Jadi yang senior-senior ini yang tahu ya, yang merasakan bagaimana bersama 25 tahun ya. Ya seperti saya hanya 5 tahun mungkin, baru 5 tahun. Pak Hari nanti juga. Ya, jadi kita sangat berterima kasih atas kebersamaan yang sudah kita lalui, Bu Catherine. Dan kita memohon maaf karena semua manusia, semua insan pasti pernah melakukan kesalahan tanpa terkecuali. Entah itu besar, entah itu hanya kesalahan kecil yang mudah dilupakan, entah itu besar yang jangkit sampai jangkit. Mohon dilupakan, mohon dimaafkan dan dilupakan. Jadi semua kesalahan kita selama di sini, kita mohon untuk dimaafkan dan dilupakan, dan mohon kenanglah yang indah-indah saja, kenanglah yang baik-baik saja. Dan kita juga ingin tetap menjalani silaturahim. Jadi walaupun sudah tidak ada di sini, mudah-mudahan Bu Catherine masih berkenan untuk main-main, ngobrol-ngobrol di sini, makan-makan bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Dan semoga Bu Catherine juga tetap dikaruniai kesehatan, bisa menjalani masa nonaktifnya itu dengan bahagia, dengan tetap penuh semangat dan tetap berkarya. Mungkin apa habis ini mau bikin cateringan atau gimana, mungkin biar nggak manyun di rumah, biar ada kesibukan. Nah, jadi mudah-mudahan tetap bisa berkarya dan bahagia. Mungkin, oh iya, ya, jadi gitu ya Bu. Ya, monggo Pak Dokter. Saya suruh yang jelas, saya kata Bu Catherine sudah tahu ya, 2001 sudah pernah menggantikan bentang di sini. Ya, ruangan ini yang ditempati Pak Agung. Baru berapa tahun ya? 3 tahun ya saya di sini ya. Waktu saya apa? Bukan tuh jadi staff saya kan baru 2 tahun 6 bulan. Ya. Terima kasih ya atas kerjanya. Tolong di Puskesmas itu tidak ada, walaupun sudah pensiun itu tetap jadi keluarga kita. Ya. Wis percaya aku Bu, sampai nek sesuk sprene iki. Wis ana jodone siji, Bu, aja nandi-nandi. Malah kesetru. Ya. Di sini sayangnya di sini itu sudah tidak bisa mengangkat sukman lagi. Ya itu. Mungkin Pak Eni sama Irma ya, bisa minta bantuan ya. Gimana kita harus ingat jasanya kader di sini ya. Ya sudah, pokoknya yang penting apa, tali silaturahminya tetap terjalin ya. Yang jelas selama banyak ya yang dikerjakan di sini ya,
Justru pensiun itu malah balik. Sebenarnya jawabnya kan ya, tapi keterangan ini masih sebenarnya tidak jelas. Lama-lama ya mungkin aja. Ada kemudian ke pensiun yang macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, karena Bu Katrin dengan saya mungkin selisih 6 bulan. Setelah Bu Katrin nanti saya. Jadi terima kasih Mbak Katrin atas dedikasinya dan sudah menyumbangkan waktu dan pikiran demi Puskesmas Beringin. Mang Mbak Katrin mulai jadi PNS 89, ya Mbak ya, di Sempol. Kalau saya 87 Maret, mungkin Bu Saila belum lahir. Jadi saya 87, jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Hanya saja terima kasih atas kerjasamanya baik dengan teman-teman Puskesmas Beringin maupun dengan saya pribadi. Mungkin karena di situ Mbak Katrin juga banyak membantu tentang admin. Jadi nantinya di tahun 23 mau tidak mau yang jadi KTU minimal D3. Seharusnya kemarin sudah ada instruksi Pak Dokter untuk pergeseran. Nah ini tidak jadi, akhirnya mesisan tahun 23 harus D3. Sebetulnya saya sudah terima kasih, senang sudah. Saya bisa santai sudah. Iya. Jadi begitu ada instruksi yang jadi KTU minimal D3, senang sudah. Sudah saya persiapan, saya transfer siapa yang jadi KTU. Ternyata ada instruksi lagi Pak Dokter. Itu nanti di 23. Jadi usulan kita nanti Oktober biasanya. Oktober kita usulkan. Jadi 23 sudah ganti tenaga nakes yang D3. Iya. Selisih 1 tahun lebih Pak Wahim. Habis itu Pak Sinto Dr. Agus. Habis itu kayaknya Pak Kustur. Iya, dengan Pak Endang. Iya. Oh, Bu Endang dulu. Iya. Jadi saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih Mbak Katrin. Jadi saya juga mewakili teman-teman mungkin selama kita bekerja sama-sama, mungkin ada tutur kata atau penyampaian atau perilaku tingkah laku kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Katrin. Mungkin yang sering bentrok ya mungkin saya dengan Mbak Katrin tentang admin ya, tapi itu membuat kinerja kita semakin bagus. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari perwakilan teman seprofesi, Bu Kusnul, moga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini Bu Katrin sudah per tanggal 1 kemarin sudah tidak dinas ya. Kemarin kami tak per tanggal 31 kami juga sudah makan bareng dokter dengan beliau. Karena kami memang itu teman-teman ya. Jadi saya dan Bu Katrin dan teman-teman juga kami sudah melakukan makan bersama. Di situ kita tidak ada perpisahan, kita tidak berpisahan karena hanya menandakan bahwa hari itu adalah hari terakhir Bu Katrin sebagai PNS gitu ya. Jadi itu, jadi kami kemarin juga sudah saya sampaikan di pertemuan itu kita tidak ada perpisahan. Jadi hanya menandakan bahwa beliau tidak dinas saja, tapi kalau secara profesi kami tetap selalu berhubungan karena beliau juga adalah sebagai penasehat di organisasi di IBI Rantai Monosari 2. Jadi dari teman-teman ya, ya kita tetap berhubungan, hanya secara kedinasan aja
sudah tidak ngobrak-ngobrak ini loh gitu ya. Ayo aduh ngobrak-ngobrak ini. Tapi nanti bukan kita akan untuk ngobrak-ngobrak teman-teman. Hei ayo udah beli mana rek, ayo rek maju rek ya. Mesti begitu saya yakin itu tetap dia ngobrak-ngobrak gitu ya. Iya bu, bayar, gak usah bayar. Ya itu pacet kan, Bu Endang pacet loh ya. Bu Anki sudah ada namanya kemarin, Bu Eni, Bu Tin ya. Siap-siap untuk segera membayar. Jadi yang berbaju merah itu nanti juga ngobrak-ngobrak ya. Jadi kami tidak ada perpisahan dengan Bu Katrin. Hari ini pun menandakan bahwa Bu Katrin sudah tidak masuk ke puskesmas dengan baju seragam gitu ya. Dengan baju seragam saja. Kalau dengan berbaju ya tetap berbaju, enggak berbaju nanti Mas Ani paling senang ini nanti ya. Selamat bergaul. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili saya pribadi dan teman-teman ada silap kata, perbuatan, sikap yang kurang berkenan, yang menyakitkan kita manusiawi. Ya, enggak salah itu manusia juga ya. Ini malaikat nanti kalau melakukan tidak melakukan kesalahan. Jadi kami mohon dimaafkan. Kemarin tidak kita sudah kita sampaikan permohonan maaf kita bersama-sama. Kita tetap saudara. Jadi dan tidak ada tangisan-tangisan karena tidak ada perpisahan itu ya. Hanya penanda saja gitu. Nanti kalau dibuat milo tangis-tangisan, Mas Hani paling banter nanti nangisnya. Kalau nyanyi bareng monggo bu, masih tetap kita silakan. Kita akreditasi, monggo bu, disupport bu juga. Malam-malam, ya. Malam-malam kalau makanannya banyak, mau pesan apa gitu, bayar tapi lo rayo, bayar. Bu buatnya nasi goreng mau lembur, tapi bayar. Oh cukup gak main rontok gitu. Jadi mungkin itu sekali lagi kami mohon maaf, berterima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan Bu Katrin selama ini. Jadi dia senior, tapi kalau yang jadi bidan pertama di sebelah ini memang saya dan Bu Endang. Ya saya dan Bu Endang itu adalah bidan pertama setelah tidak ada bidan di sebelah ini itu. Di sebelah ini bidan pertama itu adalah beliau yang ada di bawah, Bu Darmi. Setelah itu tidak ada bidan. Tidak dikasih bidan karena tidak berani masuk sebelah ini. Setelah itu tahun 93 barulah saya dan Bu Endang yang masuk pertama kali di sebelah ini dengan nama Bidan Karbitan ya Bu ya. Ya kita waktu itu disebutnya Bidan Karbitan sama beliau yang ini. Jadi 93 saya dan Bu Endang masuk di sini. Bagaimana hidup kita malam-malam ke taman karena jam 12 malam sudah mati. Kita pakai lampu minyak. Kita nggak tahu bahwa tidur sama Bu Endang loh. Hidupnya sudah penuh hitam semua. Itu ada. Nah setelah itu. Oh, itu banget. Dengan Bu Endang yang pakai bajunya yang pas. Andaikan Mas Hanif tahu Bu Endang saat itu, langsung terbang-terbang yang order, Bu Endang. Gitu. Makanya Pak Yoyon itu kan di sini terbang-terbang yang order, bukan cuma misalkan gitu. Baru tahun 97 saya masih ingat, siang-siang nggak sore didatangi oleh ibu dari dinas kesehatan, cantik banget gitu. Mampir ke podcast ke saya, Polides di apa? Di Klonceng. Ternyata Ibu Katrin. Ya belum masuk ke sini. Waktu itu entah dari mana saya lupa, Ibu Katrin mampir ke rumah ya. Ternyata dia yang akan menjadi bidan di sebelahnya gitu ya. Jadi akhirnya penanggung jawab kayaannya setelah itu berpindah ke Ibu Katrin. Karena saya dan Bu Endang bidan, tapi bidan di desa. Bukan bidan di puskesmas. Puskesmas waktu itu nggak ada bidan, hanya satu sebenarnya yang bidan induknya tidak ada tahun 93, hebat kan? Bidan itu. Akhirnya datanglah Bu Katrin tahun 98 itu. Ya kita berproses, saya dan Bunda tetap sebagai bidan di desa. Waktunya kembali lagi, akhirnya saya menjadi senior juga masuk puskesmas. Bunda pun juga begitu, jelasan senior. Harusnya kalau senior juga sudah harus masuk di dalam menjadi pemikir ya, bukan hanya pelaksana gitu. Jadi itulah, jadi kalau tanya bidan tertua secara profesi itu adalah Bu Endang dan saya di Sumberingin. Bu Katrin proses bicara usia lebih sepuluh, tapi dia masuk Sumberingin itu 98 itu ya, setelah pindah dari terakhir dari Winkes ke Nusa Tenggara ya. Jadi
ya, dari sampel cermin terus cermin ke dinkes, dinkes baru ke sumber branding. Jadi ya banyak sekali pesan-pesan selama kita bekerja. Jadi mohon dimaafkan semua kesalahan saya dan teman-teman. Jadi biasa manusia itu banyak salah. Jadi kami mohon dimaafkan, kenalah yang baik saja. Yang jelek buang aja ke lautan selatan, buang ke laut aja itu ya. Itu sama dengan kita, yang jelek kita buang ke laut saja. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kita berdua saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah ada ungkapan-ungkapan hati dari teman-teman. Sekarang kita persilakan Bu Katrin untuk memberikan ungkapan hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap akan mengatakan kata berpisah itu amat berat. Jadi di sini saya ubah. Kita tidak berpisah. Tidak ada kata berpisah pada saat kita masih hidup. Jadi saya cuma mohon diri. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kilap salah saya selama di Puskesmas Ngebingin ini. Baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, kita sering bertengkar dalam hal positif. Komen abek kubus dulu bertengkar terus kita tahu akor. Tapi tidak ada asa, tidak ada dendam di hati saya. Pertengkaran itu di sini ya, habisnya di sini juga. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Ya, ya paling titik-titik ngerasani. Ya, mohon maaf. Ya itulah yang sering ya. Kita kalau kumpul sedikit, kalau ada satu yang lewat itu sudah terus. Jadi mohon itu dikurangi ya teman-teman, hibah. Jadi mungkin kalau kita kumpul-kumpul terus ada satu titik hibah, pasti ada yang mengingatkan ya bes terleret. Karena semua orang akan mengalami seperti itu. Dan mulut kita kadang-kadang telocor ya, apa itu Mbak Surati ya. Saya mohon maaf untuk perawat desa dan bidan desa dan semua staf sebenarnya. Saya yakin saya banyak salahnya. Dan saya juga berterima kasih atas support teman-teman selama saya kerja di sini. Kita bersama-sama kerja gulung-gulung bersama, apalagi pada saat akreditasi ya, sampai dibuang-buang kertas saya ya. Saya harapkan nanti bukunya jangan sampai terulang. Itu karena apa? Kita copas dan puskesmasnya lupa tidak diganti itu. Itu kekurangan kita dari awal ya. Itu karena sudah terjadi dulu. Mudah-mudahan itu sebagai acuan atau pengalaman untuk akreditasi bagaimana. Di sana ada buku-buku nanti Bu Kusnul dibaca. Yang dari Bapak siapa itu? Pak Anu yang admin Harmanta itu saya tulis rapi jalurnya. Mungkin memang berbeda, tapi tolonglah dipelajari, mungkin ada yang ngantol ya. Itu pesan-pesan Pak Harmanta. Jangan lupa juga Pak Harmanta atau yang lain itu adalah kabel-kabel jangan sampai kelihatan bagaimana caranya untuk akreditasi. Itu aja. Kemudian mungkin tidak lama-lama ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya ada kenangan itu di situ apa ya untuk teman-teman itu masih saya bawa sedikit. Jangan dilihat dari segi harganya, tapi itu adalah sebuah kenangan saya. Mohon nanti dipakai terus ya, biar ingat sama saya. Jangan dilihat bungkusnya dan harganya ya. Itu adalah sebuah tali kasih bahwa saya masih sayang sama teman-teman di Puskesmas Ngebingin. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf, jangan lupakan saya. Dan saya akan bantu di lansia sana. Mungkin akan saya bentuk lansia sana. Di sana ya. Amin. Ada lansia.
Oke. Saya tetap lansia Pak Dokter. Kalau mungkin ada nanti remajanya nanti saya angkat. Begitu aja mungkin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dream.